Jadi ya warga Masiwono. Video amatir salah satu perangkat desa ini memperlihatkan sesaat setelah kejadian longsor di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Akibat peristiwa ini, satu garasi milik warga hancur setelah ikut terjatuh bersama dengan tebing yang longsor. Tebing sepanjang 40 meter dengan ketinggian 30 meter ini longsor setelah wilayah setempat diguyur hujan lebat. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik garasi tempat parkir mobil tersebut mengalami kerugian hingga 8 juta rupiah. Masiwono.